Assalamualaikum semua. Dengan kami sekarang ni, kita ada brushless, cordless, rotary hammer 3-in-1 model AKMD20BL. Dia juga menggunakan bateri 21V dan dia punya speed juga boleh pergi sehingga 1400 RPM. Korang boleh tengok dekat sini, dia ada 4 function tau. Tapi untuk function pertama dan kedua, sama sahaja untuk korang menebuk lubang pada skru. Untuk function yang ketiga dan juga yang keempat ni pula, korang boleh guna untuk hacking ataupun mengetuk. Korang juga boleh tebuk lubang pada dinding dan juga membuat kerja-kerja hacking. Alright, jadi jom saya tunjuk dekat korang contoh untuk kita guna mood hacking dan juga skru. Alright, jom! Alright, jadi kat sini korang boleh tengok saya guna mata drill bersaiz 10mm. Jadi cara untuk masukkan dia, korang tekan saja sampai dia bunyi pak macam tu. Okay, lepas tu korang dah boleh try. Tengok dia dah ketat dan korang boleh guna. Alright, jadi kat sini korang boleh tengok ni adalah three function dia yang korang boleh adjust untuk bahagian menebuk, mengetuk ataupun screwing. Alright, jadi kita nak cuba drill butter ni. Kita nak tengok berapa dalam dia boleh pergi. Tapi butter ni dia lembut tau korang. Jadi dia memang mudah nak pecah. Okay, kalau korang hack dia lama sangat, dia akan pecah dengan mendalam. Kalau korang boleh tengok sekarang ni butter yang lain pula. Tapi butter yang ni dia jenis tebal sikit tau. Dia bukan tebal, dia keras. Jadi bila kita hacking tu dia macam lambat sikit. Tapi dia okey, dia ke dalam dan dia dah mampu. Sama juga kita guna mata saiz 10mm juga. Alright, jadi sekarang ni korang boleh tengok itu adalah cara untuk korang nak buka balik dia punya mata tu. Korang just tekan saja cak dia pada bahagian depan. And sekarang ni kita masukkan mata drill untuk kita hacking. Jadi jangan lupa tukar dia punya function tu. Jadi sekarang kita cuba pada butter yang keras tadi. Korang boleh tengok sekejap saja dia dah boleh pecah. Okey, jadi untuk korang yang nak hack benda-benda tebal tu, korang kenalah guna mata yang betul. Jadi seterusnya saya akan try pada batu-batu yang seterusnya. Yang ni dia lembut sikit, jadi dia lagi mudah. Alright, macam yang korang dah tengok tadi kan, kita dah hacking batu-batu tadi. Alright, jadi tadi kita menggunakan dua jenis batu-batu. Yang pertama sekali tu dia lembut, jenis yang lembut. Dan yang kedua tu dia keras sikit. Jadi dengan rotary hammer ni sahaja korang dah boleh guna untuk kerja-kerja hacking. Jadi memang sesuai sangat untuk korang dapatkan. Alright, jadi kalau korang beli set ni, apa yang korang akan dapat adalah rotary hammer 3-in-1 dan juga charger, bateri 6Ah 21V dan juga korang boleh on bateri 4Ah 21V. Jadi korang tunggu apa lagi? Jom dapatkan sekarang. Bye!